satu syaratnya adalah mengakui NKRI dan kembali ke NKRI. Nah, ketika salah satu syarat dia kembali ke NKRI, berarti untuk pembinaan program lanjutan terbuka buat Gilang. Semenjak Januari sampai akhir masa pidananya, kita proses. Kita proses usulkan remisi, kita proses untuk PB-nya. Dan alhamdulillah, kita melihat perkembangan Gilang selama di Lapas Kuningan. Tentunya juga berkat dukungan bapak-bapak dari Densus, dari Polres, sangat membantu perkembangan Gilang untuk kembali ke masyarakat. Kita sudah tes untuk khutbah, kita sudah lihat kehidupan bersosialnya di ini. Benar-benar Gilang menunjukkan sesuatu yang positif untuk bisa dikembalikan lebih cepat ke masyarakat. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu ya. Dan alhamdulillah pada hari ini Gilang bisa dibebaskan. Dalam proses kita juga panggil dari teman-teman yang berkaitan untuk menyaksikan kejadian ini. Mudah-mudahan saya berharap Gilang bisa bebas ke masyarakat, bisa kembali seperti masyarakat biasa. Tidak dikucilkan, tidak dicurigai, tentunya dengan pengawasan dari Satgas terkait. Ya, mudah-mudahan. Ya, warga mana? Gilang sendiri Tasikmalaya, Tasikmalaya. Dari sekolah kan ke Tasik. Ya, nanti juga ada petugas yang mengantar ke sana. Pengawasan sendiri Pak selama setelah pembebasan ada pengawasan. Untuk pengawasan dalam ini Gilang ngambil program PB. Program PB. Jadi kita kembali dinikan ke Bapas ya. Kita serahkan ke Bapas untuk pembinaan lanjutan di luar lembaga pemasyarakatan. Selama di Lapas Kuningan ada nilai plusnya seperti apa Pak? Nilai plus buat Gilang bisa mengajak teman-teman warga binaan untuk bisa belajar mengaji, untuk bisa mengenal tentang agama Islam. Karena dia dulunya backgroundnya penceramah. Dia terlibat ini karena menampung orang tua yang berkasus dengan teroris itu dan disangkakan itu. Berarti Gilang sendiri terjun langsung waktu penyerangan gitu? Perannya apa? Tidak Pak ya? Dia baru mau datang. Kalau nanya itu prosesnya kan di kepolisian, saya nggak tahu. Berarti sebelum, tapi saya bisa cerita setelah pembinaan di lapas, ya. Berarti tepatnya berapa lama Pak di lapas Kuningan? Ya, ada 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Berarti pindahan dari Brimob ke Brimob Lapas. Dari Cikeas, ya. Pak, cerita sedikit pengalaman. Pengalaman. Pak, sebelumnya gimana itu Pak? Oh, jadi gini mungkin sebelumnya saya Gilang dari Tasik. Gitu. Saya memang di luar aktif di yayasan sama Yus Taklim. Memang waktu dulu itu memang ada keterkaitan dengan JAD, Jamaah Ansarullah gitu kan ya. Saya yang dilakukan di Tasik. Pertama adalah mengurus Cina Canda, kemudian Yus Taklim, dan juga kegiatan yang lainnya. Nah, kemudian waktu itu di tahun 2018 kan ada kejadian dan insiden di Makobrimob yang ada kerusuhan antara napi dengan petugas. Nah, kebetulan di sana ada teman Tasik juga di dalam gitu di sana. Nah, dan di sana pula ada rumah singgah untuk umahat ya. Nah, pas kejadian tersebut saya sama rekan-rekan memang inisiatif ke sana. Pertama untuk melihat kejadian ya, kejadian apa yang terjadi, kemudian untuk membantu juga pemusing yang ada di sana gitu. Nah, gitu. Nah, sampai di sana mungkin sekitar kurang lebih 1 bulan. Orang saya ditangkap gitu karena mungkin ada ya itu kaitan dengan apa keberangkatan ke Mako ke sana, dan mungkin memang saya di luar ada catatan kejadian JAD Jamaah Ansarullah gitu. Itu mungkin intinya lah, intinya kenapa saya ditangkap gitu. Tapi alhamdulillah mungkin
bagi saya pribadi ini pengalaman yang sangat berharga. Saya tidak menyesal. Mungkin menyesalnya ada cuma sedikit. Saya lebih banyak bersyukurnya. Jadi saya banyak tahu, banyak ilmu di sini, dan insya Allah banyak pelajaran yang saya ambil. Jadi saya insya Allah di luar akan berhati-hati dan mungkin akan lebih baik lagi. Dan saya pun mungkin bila ada yang salah, saya minta maaf ya pada siapapun yang mungkin atas perbuatan saya, bila memang di luar itu saya salah gitu ya. Dan saya pun di sini alhamdulillah banyak pelajaran. Di sini saya diperlakukan dengan baik, ya petugasnya sangat baik semua. Dan saya pun di sini banyak apa ya, kalau seandainya mungkin di luar saya tidak punya tanggung jawab sama anak dari sini, saya terus terang betah di sini. Karena dekat dengan masjid gitu kan. Saudara kita ya. Iya. Udah kayak saudara sama petugas gitu kan ya. Jadi kayak bukan kayak di lapas aja, tapi memang kayak di pesantren lah. Kayak di sekolah gitu. Saya di sini sibuk ibadah, fokus ibadah gitu. Mungkin kalau di luar saya bebas, dunia saya bebas, tapi kadang di luar kan ibadah saya terbatas, terpenjara. Tapi di sini mungkin badan terpenjara, tapi ibadah bebas sekali. Ya, tidak yang menghalangi gitu kan ya. Sholat bebas, saum bebas, semuanya bebas, masya Allah gitu. Saya justru terang, saya di sini kalau nggak punya tanggung jawab di luar, saya mending di sini aja gitu, nikmat ibadah. Berarti itu sudah berapa lama ikut jaringan itu, Pak? Kurang lebih sekitar awal 2016-an lah, sekitar berapa tahun ya? 2 atau 3 tahunan. Usia berapa, Pak? Sekarang 34. 34. Punya anak berapa? 4. 4 ya. Kalau yang pertama mungkin saya ingin memulihkan ekonomi dulu, karena kan di luar saya punya apa pekerjaan bengkel listrik gitu, kerja kembali kepada bengkel lagi. Kemudian mungkin karena saya juga di yayasan, dan yayasan sekarang masih berjalan juga, udah kerjasama dengan Polres gitu kan ya, mungkin saya lanjutin di yayasan aja gitu, yayasan aja gitu. Sambil pas kalau sejarah JAD sendiri gimana sih tuh? Kalau saya tahu saya sih memang untuk JAD itu apa ya? Jadi kebanyakan orang-orang yang yang ikut kesam, cuman kebanyakan belajarnya itu atau taunya itu lewat internet gitu. Gitu. Jadi mereka itu kebanyakan belajar dari internet tanpa langsung dari apa? Dari guru gitu. Kayak gitu. Untuk saya sendiri, Pak, pribadi itu saya terus terang enggak paham tentang kondisi jam sekarang. Cuman saya waktu itu memang tertarik dengan itu, dengan video-video atau informasi-informasi yang memang belajar sendiri lah gitu, gitu. Memang punya demikian. Gitu. Kalau untuk jamaah secara sebenarnya memang nggak tahu apa maksudnya secara sebenarnya atau ada atau enggaknya. Cuman rata-rata emang masing-masing. Oh, tiap daerah ada itu, Pak? Kemungkinan, gitu. Oh, kemungkinan. Gitu. Jadi masing-masing gitu. Jadi nggak seperti jamaah lain kan terstruktur gitu kan, satu sama lain saling berkaitan. Kalau ini mungkin saya terputus. Gitu. Gitu. Sebelumnya pesantren atau gimana, Pak? Saya kalau saya mah lulusan Persis sih. Oh, Persis. Persis ya. Persis.